Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayu Delicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru. Informasi pertama, di sini ada foto kebersamaan Ayu Tingting bersama Lesti Kejora. Di sini Neng Lesti sedang berpose bersama Ayu Tingting dan Ikis. Direpost dari akun Instagram Ayu Tingting 92 Ikis dan Auti Lesti di Kishu TV ini. Langsung dijawab oleh Lesti Kejora. Lesti Kejora sayangnya Onti. Di sini Lesti sedang berfoto bersama Ikis ya, si manis cantik lagi berfoto nih sama yang lagi viral, yaitu Lesti Kejora. Setelah kemarin Ayu Tingting bersama dengan Rizky Billar, sekarang giliran ya sang calon istrinya yang digandeng nih ke Kishu TV. Pastinya seru abis obrolan mereka berdua karena sama-sama kocak. Pemirsa, pantengin terus ya Kishu TV dan lihat aksi Ayu Tingting dan Lesti Kejora berduet bersama dan ngobrol asik tentunya. Sehat selalu Ayu Tingting, Lesti Kejora, Mau Aiting dan semuanya. Semoga dilancarkan setiap usahanya. Dan berita selanjutnya, di sini Ayu Tingting selain sebagai artis, dia juga sebagai endorse ya. Endorse berbagai macam produk kecantikan. Dan salah satunya di sini ada produk dari Sada by Cathy Sharon. Cathy Sharon di sini terlihat sangat cantik ya Ayu Tingting menggunakan dari Sada. Sehat selalu untuk Ayu Tingting. Dan di sini Ayu Tingting lagi bersama adiknya Feni Febrianti yang lagi ngasih makanan katanya. Di sini Ayu Tingting lagi dikasih daging, pemirsa. Kelihatannya sangat nikmat. Dagingnya tinggal digoreng. Thank you Dolia TM Matur Suwondo. Di sini Ayu Tingting mengucapkan terima kasih atas kirimannya kepada semua yang telah mengirim. Dan di sini juga Ayu Tingting sedang membuka fashion baru nih. Direpost dari akun Instagram Sutarwati, mau ada project baru Family The Rozak. Ayu Tingting Shiva Shiva Aliancer Nopi Wulandari, semoga sukses usahanya dan berkah. Amin ya robbal alamin. Di sini sebagai modelnya langsung turun tangan nih Ayu Tingting. Di sini memakai dress berwarna hitam. Orang putih sangat terlihat cantik ya dengan dress hitamnya. Sehat selalu untuk Ayu Tingting, semoga sukses usaha-usaha barunya. Dan Tingting kulinernya semoga selalu disukai oleh seluruh pelanggan. Sehat selalu untuk Ayu Tingting. Dan informasi terbaru malam hari ini, selamat bermalam minggu sebelumnya untuk para fans Ayu Tingting dimanapun berada. Di sini Ayu Tingting merepost di akun Instagram pribadinya. 16 menit yang lalu Ayu Tingting membuat sebuah status side night. Selamat bermalam minggu untuk sahabat semua yang ada di rumah. Selamat berbahagia dan selamat bersantai ria bersama keluarga. Malam hari ini Ayu Tingting bersama keluarga sedang berkumpul. Hari ini Ayu Tingting memakai baju berwarna biru ya. Di sini terlihat Ayu Tingting dan keluarga sedang makan bersama santai dan bergembira di Dahlo Cafe. Kopi break bersama keluarga, santai bersama dan ngobrol bersama keluarga sangat menyenangkan. Semoga tidak lama lagi ada yang menemani Ayu Tingting duduk di sebelahnya, bercanda bersama dan berbagi cerita. Siapapun orang yang kita doakan, dialah yang terbaik untuk Ayu Tingting. Oke sahabat semua yang di rumah, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Tingting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.